Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Rianti Sopianwar sebagai host Cicalo TV dalam program Cicalo Religi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan dakwah yang bertemakan berbakti kepada orang tua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan dakwahnya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi'idhari sayyidil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalong yang saya hormati, Dewan Guru yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Ijati, atas rahmatnya kita bisa bermusyawarah dan bermuajah di tempat ini. Salawat serta salam, mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Hadirin wal hadirat, untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Apakah kalian tahu bagaimana cara menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Anak yang baik tidak hanya beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tetapi kita juga harus berbakti kepada orang tua. Sekalipun kita terus-menerus ibadah kepada Allah, mendapatkan keridhaannya serta mengejar surganya, kita tidak akan berhasil jika orang tua kita murka. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridhollahi fi ridho walidain, wasuhtullahi fi suhti walidain." Yang artinya, ridho Allah didasarkan atas keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah didasarkan atas kemurkaan orang tua. Untuk itu, kita sebagai hamba Allah, marilah kita perkuat ibadah dan berbaktilah kepada orang tua. Insya Allah, kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbi ijati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendakwah kita yang telah menyampaikan materi dakwahnya dengan begitu baik. Semoga dakwah yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Saya Rianti Sopianwar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cicalo, Dorlar.